Akhirnya aku nggak gue kamera kayak gini deh. Daripada saya nggak punya kamera sekarang, nggak bawa kamera. Ada. Pak Heru? Masih bawa kamera? Masih. Biasa. Yang itu yang lama, D350, D300. Dan sudah berpindah tangan? Rupanya ginting sekarang. Ginting melu lah ya, tapi aku lali ya. Ini kawan saya namanya Mas Kipung. Kawan sahabat saudara. Aki, ora. Bapak Heru juga bertahun-tahun berkawan dengan saya. Hai. Emang Pak Ngudi. Sejak tahun berapa? Sebelum tahun 96, Pak. 98 aku kenal Pak Heru. 97 lah. Sejak di sana, Pak. Di sekolah pelajar, Pak ya? Apa oh, enggak. Malah anu Jakal. Oh, Jakal, Pak. Oh, berarti waktu Jawa masih Jakal, Pak. Ya, siap-siap ini saya upload di YouTube. Ya. Bang Iim. Pak Iwa itu teman. Guru apa? Iya, wawancara. Pak Iwa itu sahabat, teman, saudara, oke. Okay. Dan dia adalah orang yang hebat. Hebatnya bagaimana? Hebat. Harus didefinisikan. Kacamatanya kadang-kadang tidak di depan mata, tapi tengah. Otak belakang. Karena artinya? Otaknya selalu silau. Kalau melihat sesuatu yang wow gitu loh. Oh gitu. Kesimpulannya? Kesimpulannya Pak Iwa sahabat saya, teman saya, saudara saya. Thank you, Ibu. Gak apa. Sekarang kita mau mengabadikan teman-teman. Herbert. Dia sedang di sini. Halo Herbert. Oh iya no. Wah itu ada. Wah. Kira-kira satu-satu ya. Saya mau bunyi. Yang ini ketanya Pak Iwa. Nih. Sampingnya Pak Iwa pedih. Basuki. Ayo mau gundul lah gintas iki, Pak. Agintas gundul lagi mau ya. Tapi ini rong senti kedawan ya. Agak dalam ya, mau mudun dalam ya, Pak. Bagus tuh. Jadi go foreground bagus.